dia ada bukan tidur. Kita ni semua kita bandai tidur. Faham? Dia ada yang melayang, melayang, terlayang, terlayang, tahu terlayang. Biasa orang bawa kereta macam tu. Kan? Ataupun orang terlalu letih. Dan biasanya dalam majlis macam ni banyak yang terlayang. Faham? Kalau tidur tu orang kata wuduh benar perangai. Faham? Ha, tu. Jadi terlayang ni macam ni. Orang terlayang ni, ataupun dia memang macam tu. Dia bukan mesti terlayang-terlayang macam tu je. Dia memang jatuh. Oh, lama juga. Proses nak sampai ke bawah tu setengah jam. Maaf. Kalau dia tu, telinga dia macam mendengar apa yang orang bualkan. Eh? Tapi dia tak faham. Dia macam dengar. Kadang dia jadi macam mimpi kita. Perasan? Betul tak? Oh, kita mimpi macam kita ni menyanyi kat pentas. Rupanya radio. Faham tak? Kita berasa kita. Ha, jadi tu pengaruh dekat luar tu, dia sampai kalau masuk kat dalam, tapi kita tak faham. Kita tak tahu apa yang disampaikan tuan sebagainya. Itu nama dia mengantuk. Bahasa Arab dia nau'as. Mengantuk tak membatalkan wuduk. Boleh faham eh? Mengantuk tak membatalkan wuduk. Ha, selalu orang dia kata, ustaz, kalau saya tertidur masa dalam solat, masa bila tertidur ni? Masa berdiri, ustaz. Dia tak boleh, mana ada boleh tidur berdiri. Tidur berdiri, tuan-tuan. Faham? Eh, melainkan tuan-tuan ada karamah. Eh? Ha, mengalahkan Tok Kenali. Ha, boleh le. Faham? Tidur berdiri. Faham? Dia tak boleh sebab tidur ni, dia punya takrif dia. Istirha' wa'asabud dimag. Dia akan menyebabkan bila tidur, ada nanti kepulan. Bila kita nak tidur, nanti proses perut kita tu dia akan keluarkan macam ada kepulan wap tau. Kepulan wap ni bila dia sampai dekat dimal, bahagian fungsi-fungsi otak kita ni, dia akan kecutkan ada mana-mana fuse. Eh? Mana-mana fuse yang tertentu tu. Bila dia kecutkan fuse tu, seolah-olah macam kita tutup suis. Tu. Dia habis. Faham tak ni? Ha, itu yang macam orang kelayang-kelayang tu. Proses lah tu. Faham? Ha, proses. Tapi dia berjaya. Ha, dia berjaya nak sedarkan balik. Ha, jadi dia masa dia tutup fuse tu, seluruh badan tu shutdown. Dia akan jatuh. Ini kalau dia semayang. Ah, yang itu tak batal, faham? Sebab apa? Sebab dia mengantuk. Dia bukan kalau dia tidur, faham? Imam belum sujud, dia dah menyarap. Faham tak ni? Ah, itu maksud dia. Itu kalau tidur. Ah, biasa dia jatuh tu dia sedarlah. Ah, tapi masa tu lepas apa, yang penting dia memang tertidur. Baik, jadi alamat tanda tidur ni apa dia? Tanda tidur ni iaitu orang tu dia bermimpi. Kalau tak mimpi pun tak apa. Eh? Yang penting dia kosong je. Dia tak dengar apa, dia tak tahu hal dunia luar. Ha, dia memang tak sedar orang panggil. Ha, yang itu dia ada macam separuh sedar, separuh tidak. Ha, jadi maksud dia macam tu, tuan-tuan. Maksud saya dekat sini, fahamkan tidur tu betul-betul. Ada orang dia kata, ustaz, saya macam terlelap sekejap masa sujud tu, ustaz. Ha, itu bukan tidur tu. Itu biasa terlelap sekejap tu, kan? Ha, dia macam terlelap. Itu nama dia mengantuk. Faham? Ha, kalau terlelap sekejap tu sampai orang kata 5 minit tu bukan sekejap. Faham tak ni? Yang itu dah kira macam tidur. Tapi kalau memang dia tu tak lena, orang panggil tidur tak lena, itu nama dia mengantuk. Dia bukan tidur betul. Faham? Maka kalau pun selepas kita berwuduk, kita baring misal. Kita baring, lepas tu kita macam terlayang. Bukan tidur, terlayang. Tuan-tuan boleh bezakan kan? Ha. Maka batal ke tak wuduk, ustaz? Saya bukan duduk. Tak batal. Nampak beza tu kan? Baik, sekarang ni cara duduk yang kalau memang tidur betul, ustaz. Saya memang nak tidur betul. Ha, jadi cara duduk membatalkan tak, ustaz? Tak membatalkan. Faham? Ha, duduk macam tuan-tuan, duduk macam saya sebut tadi, duduk melunjuk, eh? Ha, duduk semua jenis cara duduk selagi mana ponggong tu tetap.